Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm... Racikan pelatih Barcelona Xavi Hernandez yang skema mainnya dapat sebutan Xavi Ball membawa Barca membantai Real Madrid 4 gol tanpa balas di pekan ke-29 La Liga Spanyol. 4 gol ini membuktikan bahwa Barcelona telah kembali ke level top. Aubameyang dan kawan-kawan menyuguhkan salah satu permainan terbaik mereka musim ini. Bahkan di salah satu gol yang diciptakan Barcelona itu sampai membuat salah satu pemain Madrid memegang kepalanya. Pemain tersebut yakni Karim Benzema. Benzema yang absen dalam laga El Clasico ini pun menonton di bangku penonton sampai kaget timnya dibantai oleh Barcelona dengan Xavi Ball-nya. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, I'm okay. Yeah. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Ini adalah kemenangan El Clasico pertama Xavi sebagai pelatih. Saya masih pemula dan kemenangan ini menguatkan saya. Saya tidak ingin dipuji secara pribadi. Ini adalah kemenangan tim. Saya ingin kejayaan bagi Barca. Tegasnya. Hasil ini membuat Barcelona duduk di posisi ketiga dengan 54 poin dari 28 laga. Ya emang kayak ginilah kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So stay tune di sini ya teman-teman.